Mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Cahayapurnama atau yang kerap disapa Ahok, kembali memberikan penjelasan soal pernyataan yang disampaikannya terkait Presiden Joko Widodo yang tidak bisa bekerja. Pernyataan Ahok itu sebelumnya menjadi viral. Ahok juga menjelaskan mengapa dirinya sempat menyatakan putra sulung Presiden Jokowi yang juga calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka juga tidak bisa bekerja. Menurut Ahok, posisi Gibran sebagai wakil Prabowo dalam struktur negara ini diibaratkan hanya seperti ban serep. Sementara itu, dalam konteks setelah pemilu 2024, Ahok menyebut Presiden Jokowi sudah tidak bisa lagi memerintah karena sudah selesai masa tugasnya. Oleh karena itu, jika calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang nantinya terpilih sebagai presiden, maka Jokowi pun tidak bisa ikut menjalankan pemerintahan. Ahok pun menyebut, publik dan pejabat belum mendengarkan pernyataannya soal Presiden Jokowi dan Gibran secara lengkap. Di sisi lain, menurut Ahok, saat ini yang mampu meneruskan nawacita yang pernah diusung oleh Jokowi adalah Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Sebelumnya, pernyataan Ahok yang menyebut Jokowi tidak bisa bekerja terekam dalam sebuah video yang beredar di media sosial. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyampaikan kritik tersebut ketika berada dalam suatu forum dengan masyarakat. Ahok saat itu bertanya tentang kinerja Gibran Raka Buming Raka selama 2 tahun menjadi wali kota Solo yang membuatnya khawatir dengan penunjukan Gibran sebagai cawapres pendamping Prabowo. Ahok juga menanyakan apakah selama ini Jokowi bisa kerja atau tidak, karena Ahok merasa tahu betul kinerja mantan koleganya tersebut.